melaksanakan kegiatan gue. Dan biar kita nyaman ya, mari kita berdoa bismillah saja supaya dimudahkan dalam perjalanan baik pergi maupun pulang. Berdoa dimulai. Selamat pagi. Wah, udaranya enak banget nih di Bandung. Matahari gak terlalu terik. Terus masih sepi kalau hari Sabtu pagi. Apalagi pas lewat Dago. Jalannya bagus, banyak teman-teman gue. Wah, enak banget pokoknya. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear. Narehap. Walaupun listrik tetap capek. Mantap. Kita baru sampai Dago. Masih jauh. Kita masih nunggu yang lain. Biar barengan terus, jadi saling menunggu. Yang belakang udah datang, jalan lagi, come on. Pak. Tunggu guys. Nah, walaupun bersepeda, kita harus tetap tertib lalu lintas ya guys. Dari Sukajadi ke Arah Setiabudi lumayan nanjak. Tapi tenang, aku lebih baik. Nih, lihat mukanya masih santai kan? Padahal udah lumayan nanjak. Tuh malah balap mereka. Mr. Ugi stabil banget nih, serius tapi santai. Kita baru sampai UPI, checkpoint pertama. Istirahat dikit sambil nungguin yang lain yang janjian di UPI, habis itu kita langsung meluncur lagi. Tarik nafas dulu.
kita istirahat dulu di UPI sambil nunggu yang lain. Aduh, ada jamu nih, pas banget biar tambah kuat. Tuh, saya di seberang. Oh, cakar roti. Oke, semuanya udah lengkap. Lanjut ke Lembang. Di sini para goeser mulai mengatur ritme goes mereka. Biar nggak kecapean, juga biar nggak habis baterai. Tuh, masih bisa senyum kan? Padahal udah nanjak banget. Mid-drive 750 watt, hanya ngacir terus. Ah, kita baru sampai di Lembang. Sampai di alun-alun Lembang sekitar berapa kilo ya? Berapa kilo nih? Ya pokoknya antapani alun-alun Lembang. Baterai sisa setengah. Jadi baru habis 300 perak. Baru habis 300 rupiah dari antapani ke Lembang. Masih sisa 300 perak lagi. Lumayan buat ke Bandung. Habis istirahat bentar di alun-alun Lembang, kita langsung menuju ke Cafe Ronias. Tempatnya emang agak tersembunyi, tapi enak. Kita udah sampai di Ronias Cafe. Ngumpulnya sampai di sini doang. Ngopi-ngopi, cari bala-bala dikit. Di situ ngobrol-ngobrol balik. Baterai. Oh, no. Total. Enggak tahu deh, ntar aja kita review, oke. Sekarang kita ngopi dulu, enggak kuat nih pengen ngopi. Habis pesan kopi bala-bala buat teman-teman semuanya supaya ngobrol sambil ngopi sambil makan goreng. Satu baru saja langsung buru ngopinya udah, makan-makannya udah. Kita closing di sini aja. Sampai jumpa di nyetrum-nyetrum minggu selanjutnya.
bareng Arusi. Nonton terus ya.